Kemudian berikutnya sebagian saya izinkan work from home, ya itu juga. Dan untuk masa depan juga sedang dikaji mana yang permanent from home, work from home, mana yang harus tetap muka akan kita kaji. Kemudian per hari ini jalur lalu lintas relatif sudah lebih lancar karena puncaknya terjadi dalam 2 malam terakhir. Sudah tidak ada lagi satu arah atau kontraflow, jadi lalu lintas sudah normal. Nah, setelah ini kami akan monitor selama 14 hari ke depan. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan COVID. Kalau dalam 14 hari ke depan tidak ada, secara teori harusnya sudah de facto masuk fase endemi. Karena kepadatan yang luar biasa, kita ini mudik naik 40% dibanding tahun-tahun normal, karena 2 tahun tidak mudik. Saya kira itu update agenda saya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.